Lihat menumpuk di tebing sisi jalan raya di kawasan Curug Cimahi Parompong. Selain kotor dan bau, tumpukan sampah tersebut merusak keindahan lingkungan. Tumpukan sampah terlihat di salah satu tebing pinggir jalan raya di kawasan Curug Cimahi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Tumpukan sampah tersebut diduga dari para pengendara wisatawan yang menghabiskan liburan di Lembang dan kurangnya perhatian karena minimnya tempat penampungan sampah. Sejumlah warga mengeluhkan adanya tumpukan sampah tersebut dan menilai sangat tidak enak untuk dipandang. Seharusnya para wisatawan yang datang ke Lembang ini dapat lebih menjaga keindahan alam. Memang terlihat di beberapa titik ya, di jalan-jalan yang khususnya di sekitar tempat-tempat wisata terjadi penumpukan sampah liar itu. Karena memang warga dari warga-warga sekitar tidak membuang ke sana, karena memang ada tempat pembuangan sampah tersendiri di kampung-kampung warga. Pihak kebersihan harusnya setiap liburan itu siaga, jadi jangan sampai ada tumpukan sampah lah di jalanan. Itu sangat mengganggu, apalagi Lembang kota wisata. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.